Hai Mam, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, Mami mau share video unboxing belanja bulanan. Teman-teman udah nonton belum nih video belanja bulanan Mami yang kemarin? Kalau belum, boleh ditonton juga ya Mam. Nah ini Mami belanjanya itu habis 2 kantong, kok habis sih? Ini ada 2 kantong maksudnya, dan ini yang pertama ada sabun ekonomi pencuci piring. Ini Mami ada beli 2, harganya itu 8.595, Mami beli 2 jadi 17.190. Terus ini Mami beli Soklin liquid, cuma kalau Soklin liquid itu Mami belinya di Shopee ya. Ini 2 kantong yang 400 ml, harganya 10.000. Terus ini ada selection kapas, harganya itu 5.125. Terus ada master kit untuk parfum anak ya, itu harganya 14.695. terus ada sikat gigi, harganya 10.150. terus ada kopi kapal api, harganya 14.115, Mami beli 2 jadi 28.230. Terus ini selanjutnya ada Indomie kuah ayam bawang, harganya itu 2.815, Mami beli 5 jadi 14.075. terus ada super mie nutri mie goreng, harganya 3.685, ini Mami beli 3, totalnya jadi 11.655 rupiah. Kalau super mie nutri mie ini tuh khusus buat si bocil ya Mam, jadi dia makannya ini. Terus ada wafer nabati yang rasa keju, ini beli 2 gratis 1, harganya itu 14.090. terus ada Inco, apa sih itu namanya, rumput laut, harganya itu 12.485. terus ini ada soun, Mami beli soun, sounnya itu harganya 4.735. terus itu juga ada choco drink isi 5, harganya 6.275. ya, itu jadi wajib ya Mami beli tiap belanja bulanan choco drink, karena sekarang tuh panas banget ya kayaknya tiap hari, makanya Mami stok aja daripada jajan di luar, kan jadi lebih boros ya kalau sering beli. Terus ada kecap Bango, itu yang 200 ml, harganya 10.075. terus ada Coco Crunch juga, ini Coco Crunch itu si bocil yang ambil, harganya 8.035. terus selanjutnya ada nyam-nyam stick, harganya 3.995, Mami beli 2 jadi 7.990. Nah terus sebenarnya ini ada lagi, Mami lupa ya keluarinnya. Mami tuh ada beli rujak cireng, harganya 17.650, sama egg tofu, harganya 8.290. terus ini Mami juga ada beli lagi di Shopee, jadi sambil Mami unboxing aja ya. Ini Mami beli di Shopee Live karena lumayan ya, dapat diskon 8.000, jadi kalau beli kebutuhan itu jadi lebih hemat ya Mam. Ini dia juga packingnya aman banget tuh, sampai banyak banget ya dusnya ya, padahal ini Mami cuma beli 2 macam aja. Jadi ini Mami beli 2, ada kecap Inggris 1 sama bihun jagung ya Mam. Ini tuh total 2 ini habis 11.000. Nah kalau kecap Inggris Mami suka pakai merek ini.
Oh ya teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya dan videonya bisa menginspirasi. Buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya juga biar Mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya. Boleh juga di follow Instagram Mami sama TikTok Mami ya, ada di description box. Ini lanjut aja buat Mami beresin dulu ke tempatnya masing-masing. Ini yang pertama yang persabunan dulu nih, kita rapiin, kita beresin ke wadahnya. Ini masih ada sabun stok bulan lalu sebenarnya ya Mam. Tapi itu nggak apa-apa, Mami beli aja karena kalau sabun cuci piring itu pasti habisnya cepet. Karena banyak nyuci piring gitu ya, makanya habisnya jadi cepet. Terus ini juga Mami susun-susun. Itu untuk rapika itu masih ada stoknya, untuk nyetrika stoknya masih banyak. Terus ini juga sikat gigi. Sikat gigi si bocil tuh ternyata masih ada ya, Mami nggak inget ternyata dia masih ada. Nah ini dimasukin aja semua ke dalam sini, yang kategori persabunan, terus sikat gigi, ini juga parfum juga, itu Mami masukin situ aja ya. Jadi kalau mau cari gampang, tinggal di wadah itu. Dan selanjutnya ini untuk yang makanannya, jadi per mie-mian semuanya Mami masukin ke dalam sini. Ini dia masih ada beberapa stok yang sebelumnya, ini masih banyak ya, tuh ada Milo, terus ada kopi, terus ini ada kaldu jamur, terus ada tepung-tepungan juga. Ini pokoknya Mami mau keluarin dulu karena isi dalam sini tuh berantakan banget ya Mami ya. Mami semua gimana nih, udah pada belanja bulanan belum? Boleh tulis di kolom komentar. Atau Mam semua nggak belanja bulanan, tapi belanjanya itu kalau ada yang habis baru kita belanja. Jadi tiap ada yang habis belanja gitu ya. Pokoknya bebas ya Mam, mau belanja sebulan sekali atau setiap ada yang habis beli gitu, pokoknya bebas. Pokoknya senyamannya kita aja, karena kita udah pusing ya ngerjain kerjaan rumah, mikirin masak apa, bekal apa. Terus kalau diajak belanja itu tuh kan jadi refreshing gitu, jadi healing kita, ya gak sih? Paling seneng kalau udah diajak keluar ya sama pak suami, padahal cuma sekedar muter-muter aja, nggak belanja gitu, nggak masuk ke dalam mall atau nggak lihat-lihat di dalam mall. Itu pokoknya diajak keluar aja keliling-keliling, sekedar beli cilok, beli seblak, itu tuh udah happy ya Ma. Apalagi kalau sore-sore bisa nongkrong gitu ya di luar, beli tahu bulet, terus beli jajanan, beli minuman gitu ya, ngeliatin jalanan gitu tuh udah happy banget. Tapi sekarang sore jam 5 aja tuh masih panas banget ya Mam. Mami kemarin ada nyuci baju, itu emang pakai mesin cuci sih, pakai pengering, cuman kalau Mami kan ngejemur nggak langsung kena matahari ya, jadi masih ada atapnya gitu, dan itu 1 jam langsung kering, ya ampun, berarti kan panasnya panas banget ya. Sampai-sampai dulu tuh Mami seneng banget kalau di rumah tuh buka pintu gitu ya biar angin masuk jadi adem. Nah kalau sekarang buka pintu kok ya jadi panas banget di dalam rumah, makanya pintunya jadi selalu ditutup. Di tempat Mami gimana nih, panas juga nggak sih? Kalau di tempat Mami itu kemarin panasnya sampai 39 derajat, ya ampun itu panas banget ya. Itu kalau anak kecil lagi demam, ya ampun lagi tinggi-tingginya demamnya itu. Tapi ya nggak apa-apa ya Mam ya, semoga di daerah kita cepat turun hujan, jadi panasnya tidak terlalu terik banget, nggak terlalu panas banget. Dan semoga kita juga sehat selalu ya Mam ya, jangan lupa minum vitaminnya juga. Nah ini udah selesai Mami tadi untuk rapiin belanjaan ke wadahnya masing-masing. Lanjut ini untuk kopi, kopinya tuh udah habis, jadi langsung Mami tuang aja satu ke dalam wadahnya. Ini wadahnya itu bekas kopi juga ya Mam, wadah kaca gitu yang bekas kopi. Terus Mami cuci, ya udah Mami jadiin
tempat kopi lagi. Terus mami beliin label gitu. Ini yang ada tulisan kopinya itu mami pakein label jadi kelihatan lebih cantik. Oke deh, jadi ini semua belanjaan mami, stok untuk bulan Oktober ini semoga cukup sampai akhir bulan. Makasih buat teman-teman yang udah ikutin videonya sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.